Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat keluarga muslim, alhamdulillah kembali lagi kita di acara yang telah kita tunggu-tunggu bersama kita kali ini di kajian ilmu hadis terkait dengan hadis-hadis populer yang bermasalah. Masya Allah, alhamdulillah semoga ya sahabat keluarga muslim pada kali ini semakin bersemangat ya untuk terus menonton. Dan sebelum itu, sebelum kita memulai acara, kami sebagai sahabat keluarga muslim sekalian ya sebagai Salam TV ya berterima kasih kepada sahabat keluarga muslim yang senantiasa untuk berpartisipasi menyisihkan hartanya untuk berdonasi kepada Salam TV bahasanya harta yang telah disisihkan membuat Salam TV semakin ya berterima kasih kepada sahabat keluarga muslim sekalian agar semakin berkembang dalam menjalankan dakwah Islam di Indonesia. Baik sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita kembali lagi ya di hadis-hadis populer bermasalah kali ini. Ya pada kesempatan kali ini telah kita ya temukan ya. Sebelumnya kita telah bahas uh, di kesempatan sebelumnya. Yaitu terkait dengan hadis bermasalah ya sebelum kita melanjutkan ke hadis ke Nur Muhammad. Makhluk Allah yang pertama sebelum yang lain. Ya pada kesempatan kali ini telah uh, datang kepada kita kembali lagi bersama lustadz. Fakhrul Razi Allah Ta'ala Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah, alhamdulillah InsyaAllah insya Baik sahabat kawan-kawan muslim sekalian Ya sebelum kita masuk ya ke pembahasan berikutnya Kita mungkin bisa mendengarkan pembahasan penjelasan dari Ustaz Terlebih dahulu, terlebih dahulu ya Mungkin kita merojah sedikit ya <coughs> Terkait dengan Hadis-hadis populer pemasalah yang akan diulang oleh Al Ustaz Farrul Razi wa ta'ala Mungkin Ustaz Farrul Razi bisa mengulang terlebih dahulu Ustaz dan menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa bihin astai'in ala umruddin wa ad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du Baiklah pemirsa Salam TV dimanapun anda saat ini berada Kembali, kita lanjutkan kajian ilmu hadis dalam subtopik, yaitu hadis-hadis uh, bermasalah. Ya, hadis-hadis bermasalah. Jadi, uh, insya Allah, kalau sebelumnya ini kita fokus membahas tentang apa namanya, ya, hal-hal yang hadis-hadis yang bermasalah itu yang berkaitan dengan bab akidah dulu. Insya Allah, nanti. Setelah ini, kita akan uh, masuk ke bab-bab yang lain, seperti Bab fadhail Amal, ya? ya. Karena fadhail Amal juga nanti di sana banyak sekali, nanti hadis-hadis yang bermasalah, bermasalah ya. ya. Cuman nanti, uh, apa namanya itu sudah terlanjur diamalkan, ya, beredar di masyarakat hadis-hadis itu. Tapi insya Allah, melalui pengkajian ini, melalui wadah ini, kita akan bisa melihat kembali mereview hadis-hadis yang terlanjur sudah bertebaran di masyarakat Baik. itu akan kita tinjau dari uh, pengkajian ilmu hadisnya. Ilmu hadis. ya? uh, maka insya Allah hadis-hadis uh, yang tentang fadil amal insya Allah akan ada sesi berikutnya tentang ibadah, ya, ya tentang fadil amal itu akan insya Allah ada sesi ada ada bab tertentu insya Allah nanti Baik. akan kita sisihkan waktunya membahas itu. Adapun beberapa pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas ya, tetapi masih dalam berkaitan dengan bab akidah ya. Kenapa kita memulai pembahasan kita dengan bab akidah ini? Oleh karena bagaimanapun bab akidah ini adalah dasar ya, ya dasar yang akan dibawa oleh seorang muslim ya, ya menghadap Allah Subhanahu Wa Taala ya bisa jadi kita apa namanya itu bisa jadi kita ini hidup di dunia ini banyak kekurangan banyak kelemahan dalam berbagai aspek termasuk ya. uh, dalam beribadah ya, ya banyak kekurangan-kekurangan kita kekurangan dalam ya. ibadah tapi minimal ya seminimal minimalnya uh, ada satu hal yang kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nantinya yaitu illaman atallaha bin salim ya yaitu orang-orang atau seorang muslim yang menghadap Allah Subhanahu wa taala tetapi dengan akidah yang bersih ya dengan hati yang bersih. hati yang bersih tentunya bersih di sini umum ya berlaku umum bisa bermakna apa namanya itu bersih daripada kesyirikan ya. tidak dicampuri oleh apa namanya itu yang merusak akidah dari keyakinan keyakinan yang yang sumbernya tidak jelas Baik. ataupun bersumber tapi hadisnya adalah hadis-hadis bermasalah ya karena saat ini banyak sekali apa namanya itu kaum muslimin yang tidak sadar ternyata akidahnya dibangun di atas di atas apa nama itu bangunan pondasi yang rapuh seperti hadis-hadis bermasalah ya. yang mau kita bahas ini oleh karenanya kita mendahulukan pembahasan tauhid dulu sebelum bab, sebelum pembahasan-pembahasan yang Baik. lain dengan harapan ya ya dengan harapan kita bisa merealisasikan ya illaman atallaha bikal bin salim, bin salim yawal, ya yawal seminimal minimalnya kalaupun kita banyak kekurangan tadi di aspek ibadah sedekah ya Puasa ya zakat kita ya minimal kita bersih ya akidah secara akidah, akidah. karena kalau bersama kita la ilaha illallah itu <tuh> tidak ada yang membatalkan la ilaha illallah itu. kita bawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala meninggal dalam keadaan husnul khotimah tidak ada kebaikan yang lebih baik kecuali adalah kebaikan Kebaik, sebagai iya. husnul khotimah jadi untuk apa namanya itu Uh, itu urgensi ya, membahas tentang kenapa kita perlu mendahulukan uh, pembahasan Maksudnya. akidah dulu ya. Uh, jadi, kita sentuh dulu hadis-hadis yang bermasalah di seputar akidah ini, agar supaya kita tidak terjebak mengamalkan hadis-hadis uh, yang palsu, hadis-hadis ya. yang bermasalah ya, ya kan? Uh, karena kalau kita jadikan itu sebagai landasan keyakinan, tentu lebih bermasalah lebih masalah lagi masalah, ya kan? Ya. Lebih bermasalah masalah lagi. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Salam TV yang telah memfasilitasi kita di dalam apa namanya itu menjelaskan kepada umat ini. Iya, alhamdulillah. Menjadi <laughs> uh, apa namanya itu memfasilitasi ya uh, umat ini uh, memwadah, sebagai wadah kita berdiskusi apa-apa saja yang yeah. bermasalah di dalam. Ya, di dalam, di dalam hadis, hadis ya, ya khususnya ya. yang berkaitan dengan akidah. Ya, semoga nanti semakin apa namanya berkait ilmunya ya, semoga semakin nanti uh, semakin banyak mempelajari dengan kita sebagai salam TV ini sebagai fasilitator bukan hanya bagi kita yang menjelaskan bagi masyarakat juga yang saya yang ya. mendengarkan yang sadia nah, mudah-mudahan ya. semakin menambah ilmunya Insyaallah. Ah. Baik, saya. jadi ada pun yang <tuh> mungkin yang berkaitan ya tema kita judul judul kita hari ini ialah Nur Muhammad ya. Nur Muhammad uh, makhluk Allah yang pertama sebelum yang, sebelum yang lain. Ini dalam hal ini ada hadis ya yang sudah terlalu populer ya khususnya di kalangan di Indonesia kita ini. Jadi di Indonesia kita ini mungkin ya subur ya subur ya karena iya. tanahnya subur banyak yang subur juga <laughs> yang subur juga ya hadis-hadis <laughs> juga walaupun hadisnya agak-agak gersang ya iya, benar. Agak, bermasalah, agak bermasalah tapi tumbuh juga nah <laughs> saking suburnya desanya. disuburkan <laughs> jadi hadisnya ialah tentang Nur Muhammad sebagai ciptaan Allah yang pertama sebelum sebelum yang, sebelum lain. yang lain baik jadi uh, pembahasan ini memang kalau kita membuka di YouTube di YouTube di berbagai tulis-tulisan ya, ya kan ya. banyak sekali ya kontroversi iya banyak ya banyak, banyak versi-versinya jadi ada secara umum ada dua ada dua pemba, ada dua kelompok ya secara garis besar ya yang meyakini bahwa apa sebenarnya makhluk pertama diciptakan Allah Subhanahu wa taala ya. kalau di sini menurut versi ini ya nur Muhammad ya nur Muhammad sebagai makhluk Allah yang pertama. Kemudian nanti Insya Allah kita akan bahas kalau cukup waktunya atau kita uh, tunda ke sesi yeah. yang lain, yeah. ya, yaitu menurut hadis-hadis yang sahih, menurut satu versi versinya hadis-hadis yang sahih bagaimana sebenarnya pandangan ulama tentang makhluk Allah, Allah yang pertama. Apa makhluk Allah yang di, yang diciptakan di muka bumi ini Baik. yang pertama kali? Jadi, coba akan kita soroti, ya, Nur Muhammad sebagai makhluk Allah yang pertama. Hmm. Jadi, kita akan mengulai, menguraikan di sini beberapa hadis, ya, minimal ada tiga hadis yang bermasalah, ya, yang bermasalah seputar Nur Muhammad sebagai makhluk Allah, Allah yang pertama, sebagai ciptaan Allah yang pertama. Jadi, hadis-hadis tentang Nur Muhammad ini. Hadis-hadis tentang Nur Muhammad sebagai ciptaan Allah yang pertama bermasalah banyak yang bermasalah. Ya, bermasalah seluruhnya Seth. ya seluruhnya bermasalah Masalah. ada yang secara redaksi dia bermasalah ya. ada juga memang yang hadisnya itu bisa dikatakan diterima tetapi pemahamannya bermasalah. pemahamannya bermasalah pemahamannya bermasalah pemahamannya bermasalah jadi yang mau akan kita kupas di pada pada sesi kali ini ialah Uh, Dua-duanya ada, memang, secara redaksi hadisnya bermasalah. Kemudian, ada secara pemahaman yang bermasalah. Oh, secara pemahaman yang bermasalah. Redaksinya oke, okay, okay. ya. Redaksinya makbul, diterima, tetapi pemahamannya yang perlu dikoreksi, oh. perlu dikoreksi <laughs> ya, baik, 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 baik. ya, karena menuai apa namanya itu kontroversi, oh, kontroversi <laughs> juga tadi, ya. Nah, tapi nanti, pada sesi berikutnya, akan kita coba kupas. Ya versi lain yaitu hadis-hadis yang sahih. Hadis -hadis sahihnya, hadis ya. sohi, hadis sohi buhori muslim ya uh, coba nanti kita coba tinjau menurut versi hadis yang sohi apa hadis -hadis yang makhluk cipta Allah, Allah yang pertama. Ya benar. Adapun sesi ini yaitu apa namanya menurut hadis-hadis yang bermasalah Nur Muhammad sebagai makhluk ciptaan Allah yang pertama. Oke jadi baiklah untuk Ya mungkin kita langsung saja membacakan hadisnya Baik. ya, ya nah, Membacakan hadisnya uh, Hadisnya sebagai berikut Mungkin anak coba baca boleh saya? Boleh silahkan, eh, silahkan, boleh, dibaca. Sir, ya. silahkan dibaca dibaca. <laughs> Ini bahasa Arab bahasa Indonesia langsung? Yang bahasa Arabnya dulu Bahasa Arab dulu ya saya, ya. coba baca ya saya Anjabil Qala Qultu Ya Rasulullah uh, Apa namanya? بأبي بأبي أبي. أبي أبي أنت وأمي أخبرني عن أول يا عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء فقال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيكم من نوره فجعل ذلك فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم wala jannatun wala narun wala mulkun wala sama'un wala uh, sama'un wala ya. sama'un wala ardun wala syamsun wala qamarun wala jinniyun wala ins wala insiyun wala insiyun oh ya yeah. yeah. artinya dari Jabir bin Abdullah Al-Anshari beliau berkata aku bertanya wahai Rasulullah tolong beritahu aku makhluk pertama sebelum apapun nabi menjawab wahai Jabir Sesungguhnya Allah telah menciptakan nur nabimu dari nur Allah sendiri sebelum apapun. Lalu nur tersebut beredar dengan kuasa Allah sesuai kehendaknya. Waktu itu belum tercipta lauh, pena, surga, neraka, malaikat, langit, bumi, matahari, bulan, jin dan manusia. Ya. Jadi ini hadisnya sebenarnya adalah potongan ya, potongan dari hadis yang cukup panjang cukup ya. Cukup panjang. Cukup panjang. Kalau ditulis ya bisa satu halaman lebih. Satu halaman. Satu halaman lebih. Allah. Jadi ini hanya bagian akhir ya, potongan bagian akhir. Tetapi yang bagian terakhir ini apa namanya? menjadi apa namanya itu sumber akidah bagi apa namanya itu banyak yang tidak sadar ya. Tidak sadar. Ya? Daripada kaum muslimin. Iya. khususnya di Indonesia ini. Oh, nah, jadi hadis ini adalah hadis Jabir ya bahwa uh, dalam hadis ini dikatakan kultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi akhbirni an awwali shay'in khalaqahu Allah qabla qabla ah jadi di di, di di, di sini Jabir bertanya ya datang ya Jabir datang jauh-jauh kemudian bertanya soal akidah hmm. Persoalan ya pertanyaan yang di yang diajukan oleh Jabir kepada Nabi waktu itu adalah soal akidah. Oh, soal akidah, soal ya. akidah. Kenapa? Karena memang persoalan akidah ini urgen ya. Urgen, sampai ya. menurut sahabat. <tuh> tetapi. Tetapi. Uh, nanti hadis ini tetap bermasalah. Oh, Jabir ya. hanya di kambing hitam kan ya. Yeah. Jabir Nabi SAW ya. Dijadikan sebagai kambing hitam, kambing hitam atas maka. akidah yang rusak ini. Nah, nah, kan. Jadi. Jadi dari Jabir. Uh, dia bertanya, wahai Rasulullah, beritahu aku <coughs> an awwali syai'in khalaqahu <coughs> Coba beritahu aku ya Rasulullah, apa makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah SWT sebelum segala sesuatu? Maka dalam hadis ini dijelaskan, faqala ya Jabir, wahai Jabir, Inna Allah khalaqa qabla al-asyya'i nur nabi'ika Min nurihi bahwa sesungguhnya Allah menciptakan sebelum segala sesuatu, sebelum makhluk lain, sebelum segala yang sebelum alam, ya, ya. ya. nur wow. yaitu nur nabimu, nur nabimu, nur, nabimu, nur Min nurihi, hmm. dari nur Allah. Jadi ya di sini menunjukkan apa namanya itu uh, uh, memberitahu bahwa bahwa Nur Muhammad lah yang pertama kali diciptakan Allah sebelum segala sesuatu. Itu pun, nur ini, nur Muhammad ini terbuat daripada ya percikan daripada nur Allah. Nur Allah Ya, pecahan ya, pecahan ya di mengadopsi ya bahan dasarnya adalah dari dari nur Allah. Kemudian Fajr ala nur ya dulu bil kura, kemudian nur tadi. Ya setelah Allah menciptakan Nur Nabi Muhammad Nur ini Beredar ya beredar. Berputar Mengelilingi Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana caranya Allah alam Katanya Nur ini Mengelilingi Kekuasaan Allah Kekuasaan Allah Bagaimana Allah alam nah, Bagaimana Bagaimana bisa cahaya mengelilingi sifat Sifat kudrat Sifat kudrah, kekuasaan Allah. Baik, saat. Okay. tapi sebelum itu kita break dulu saja. Ya. Baik, <laughs> sebelum kita lanjutkan ya, yeah. mungkin uh, para sahabat keluarga Muslim mungkin uh, penasaran ya dengan kelanjutan terjemahannya ya. Tapi kita break dulu, kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Kajian Ilmu Hadis. <S Alhamdulillah sabar kalau muslim kita kembali lagi ya di kajian ilmu hadis seputar hadis-hadis populer yang bermasalah. Dan kita akan lanjutkan kembali terkait dengan terjemahan yang tadi ya dari pembahasan dari hadis pertama ya dari hadis tentang Nur Muhammad yang mana tadi Ustaz uh, jelaskan sebelumnya kita lanjutkan kembali. Tafadhol Ustaz mungkin bisa dilanjutkan. Iya, baik. Jadi tadi kita jelaskan bahwa setelah Allah Subhanahu wa taala uh, menciptakan Nur Muhammad ya. Nur Muhammad ini mengelilingi kekuasaan Allah. Mengelilingi, mengelilingi kudroh iya. ya. Mengelilingi kekuasa, sifat kekuasaan Allah SWT dengan cara yang kita tidak mengetahuinya bagaimana. mana. Iya, iya. uh, kemudian apa namanya? walam uh, yakun fi waqt lauhun wala qalamun wala nar. Saat itu belum ada segala sesuatu termasuk uh, apa nama itu lauh. Lauf. Lauh. Lauh yaitu Uh, apa namanya itu tempat pencatatan apa namanya itu lauh ya, nah, ya. mahfuz ya tempat lauh ya, Mahfuz tempat, loh mahfuz. tempat uh, penjagaan segala takdir kemudian wala kolamun begitu juga dengan kolam belum belum ada kolam, belum ada kolam. Nah, jelas sekali hadis ini menabrak banyak ini banyak hadis ini ya banyak hadis, banyak ini, ya. hadis, ya, banyak. Banyak hadis. wala jannatun wala wulanar waktu itu belum ada cercica uh, surga dan dan juga neraka. neraka surga dan neraka waktu itu belum ada wala mulkun wala samaun tidak ada kerajaan tidak ada apa namanya itu kerajaan maksudnya kerajaan, kerajaan selain mungkin kerajaan atau malakun, malakun ya, ya malaikat malak, ya. ataupun malaikat ya wala samaun begitu juga dengan langit belum ada uh, langit waktu itu wala ardun wala bumi matahari komar wala ardun wala syamsun wala komarun wala jinniun wala insiun Begitu juga, belum ada jin, dan eh, belum ada jin, wala insi. Yeah. Begitu juga dengan manusia. Jadi, di ini cukup, cukup populer, ya. Sering diulang-ulang, uh, khususnya di maaf, di waktu Maulid, ya. Mm -hmm. Waktu Maulid sering penceramah-penceramah itu membawakan hadis ini bahwa tatkala mereka, me, apa namanya, itu para, para asatidah itu menjelaskan kemuliaan Nabi SAW, Alaihi Wasallam, ya, bahwa segala sesuatu itu berhutang budi kepada Nabi Muhammad, ya, berhutang budi kepada Nabi Muhammad, sebagaimana pada hadis sebelumnya juga kita katakan laulaka laulaka ya Muhammad ma tuh, ma tu al alam, ma'khulak tuh dunia, ma'khulak tu al falak, aku kalau bukan karena Engkau wahai Muhammad, kami kami tidak menciptakan falak tidak menciptakan dunia dan seisinya. Nah, jadi karena keberkahan Nabi Muhammad lah segalanya diciptakan iya, iya. ya padahal setelah kita sanggah sebelumnya bahwa oh, apa namanya itu Muhammad. tujuan penciptaan manusia itu makhluk itu adalah beribadah, beribadah Allah. bukan karena bukan karena kehebatan Nabi, Nabi saw nah, jadi Nabi Wasallam itu adalah manusia biasa cuman beliau di diberikan dikuatkan dengan wah wahyu. dengan wahyu nah, tetapi uh, hadis ini lebih dalam lagi ya lebih spesifik lagi bahwa bahwa makhluk yang pertama uh, apa namanya itu uh, adalah nurnya nur Muhammad jadi nur Muhammad itu sebelum segala sesuatu sebelum Nabi Adam nur Muhammad sudah ada sebelum Nabi Adam uh, Nanti coba akan kita lihat, ya, ya di mana kontroversinya. Ya. Katanya, Adam itu adalah Abul Bashar, ya, Abul Bashar yaitu bapak semua manusia. Semua manusia? Dari sana terpancar semua manusia, ya, eh, cucu, anak cucu Adam, termasuk Nabi kita SAW, termasuk Nabi SAW adalah bagian daripada anak cucu Adam. Cucu Adam ya. Ya tetapi melalui hadis ini Nur Muhammadlah sebagai induknya lebih tua, lebih tua. Jadi nanti Insya Allah akan kita jelaskan bagaimana pandangan ulama terkait hadis ini. Ya, baik. Memang secara sekilas judul kita adalah judul besar kita udah kebocoran dulu ya, yaitu hadis-hadis yang bermasalah. Oke, okay, jadi. Inilah hadis yang pertama bahwa apa namanya itu di dalam hadis Jabir ini dijelaskan bahwa yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum segala sesuatunya itu adalah Nur Muhammad hmm, Nur, Nur Muhammad, dan, Muhammad dan... dan Nur Muhammad ini diciptakan daripada Nur Allah Nur Allah pecahannya ya serpih-serpian Serpi daripada uh, Nur Allah ya, partikel nah, partikel. jadi terbagilah terbagilah ibaratnya Nur Allah itu uh, kepada makhluk hmm di antaranya adalah nur Muhammad. Muhammad. Jadi seolah-olah di sini hmm. dikatakan bahwa memang bahan dasar daripada manusia itu ya nur. Bahan dasar manusia itu adalah nur. Nur. Nah, padahal kita ketahui yang apa namanya itu yang ma'ruf, yeah. yang masyhur yeah. yang menurut ilmiah adalah ter tercipta daripada tanah. Dari daripada dari tanah. Dari nutfah Ya, ya dari nutfah dari air ya, air, setelah, ya. Adam, setelah, setelah Adam maksudnya. setelah Nabi Adam, Rasulullah, barulah kemudian keturunannya diciptakan daripada air yang air mani, air, mani, ya, air sperma laki-laki. Nah, jadi demikian. Tetapi hadis ini seolah-olah kesannya bahwa manusia itu adalah nur, hmm, mirip malaikat dong, mirip malaikat <laughs> yang tercipta daripada nur. Kemudian itu yang pertama. pertama ya, kemudian hadis yang kedua ya, adalah ya, hadis. 2, ya, yang bisa dibaca juga ya, mungkin. Coba dibaca An Ali bin Al Husain, an Abihi, an Jaddihi, an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuntu nuran bayna yadai Rabbi qabla khalaqa Adam bi arba'ati ashri alfi am. Qabla khalqi Adam. oh qabla, oh qabla khalqi Adam. Qabla khalqi Adam bi arba'ati ashri alfi am. Amin. Ya, bi arba'ati ashara alfa Amin. Amin ya. Jadi Amin. artinya dari dari Ali ibn al-Hussein dari ayahnya kemudian dari kakeknya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Alaihi Dulu aku berbentuk cahaya di hadapan Robku empat ribu tahun sebelum Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Adam. Ah Wah. lebih jelas lagi kan? Lebih <laughs> jelas lagi. Ah lebih jelas lagi lama ini. Berarti jauh-jauh hari sebelum jauh -jauh hari. apa namanya itu sebelum Allah menciptakan uh, Adam. Allah menciptakan Adam, Nur Muhammad itu sudah tercipta duluan. Sudah tercipta duluan. Di sini dijelaskan 14 ribu tahun. 1.000 tahun. Sebelum Adam Diciptakan. tercipta dari tanah. Sebelum Adam dicipta dari tanah, Nur Muhammad sudah sudah ada duluan. Hmm. Nah, ini hadis dari Ali bin Hussein ya. Dari Abi An Abihi An Jaddihi. Nah. Ini hadisnya hadis-hadis Ahlul bait lah nih sepertinya ini ya yeah. dari Ali ya kemudian uh, ini enggak ini Ali bin Hussein ya Ali bin ini Hussein ini cucunya, cucunya ya Ali. Ah, cucunya eh, Ali cucunya Hussein anaknya Hussein namanya Ali, Ali. Ah, mengambil nama kakeknya ini. Ali mengambil bin Abi Talib Ali bin Abi Talib nah ya Ali bin Hussein an Abihi an Abihi ah, An -jad -dihi. ah an -jad -dihi. Dari dari bapaknya, kemudian dari kakeknya, kakeknya. dari Nabi Muhammad SAW. Bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Kola kuntu nuran baina rabbi. Iya. Aku adalah, apa namanya itu, dalam bentuk cahaya di hadapan Allah, di hadapan Rabbku. Qobla Adam, sebelum menciptakan Nabi Adam, biar ba'ata asyara alfa amin. Hmm, ribu, Ya, empat ribu tahun, tahun ya. ya, sebelum penciptaan sebelum Nabi penciptaan Adam. Nabi Adam. Lebih ah, jelas ya, berarti memang jelas sekali ya di sini. Uh, jelas sekali ya. Jelas sekali. Ah, jelas sekali. Sebelum Adam, sebelum sudah ada Nabi Muhammad. Muhammad. Nah Insya itu di situ dikatakan kuntu nuran masih berbentuk cahaya, nur cahaya ya cahaya tapi sudah 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 tercipta Nabi Muhammad yeah. itu dalam bentuk cahaya, cahaya Kemudian dalam riwayat lain ada lafaz lain berbunyi uh, sebagai berikut. Mungkin bisa antum baca ya. Oh, ini sudah ya. Anar Rasul sallallahu alaihi wasallam qol kuntu ana wa Ali bin Abi Thalib Nuran nurun baina daillah qabla ayya Adam bi asyara alfi'am Ah aku dan Abi, Ali bin Abi Thalib. Iya. Maksudnya seperti apa nih, Ah, ini lagi. Nah, ini juga ada tambahan nih kan? <laughs> Ali nih, Ah, ini ada Ali lagi. <laughs> ada Ali. Nah, ini. tuh. Jadi <laughs> nah, coba dibaca terjemahannya. Artinya bahwa Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda, "Aku dan Ali bin Abi Thalib adalah nur yang berada di hadapan Allah 14 ribu tahun sebelum Adam diciptakan. Ah, itu lebih jelas lagi. Baik. Wah, ini masuk lagi Ali. Tah siapa lagi nanti yang mau dimasukkan lewat hadis hari palsu ini nih? Wah, nah, ini ciri-ciri hari -ciri ya. palsu memang demikian. demikian ya. Banyak ngaurnya. Banyak nanti kalau udah kebongkar satu baru, baru ketahuan Banyak yang lain. Ketahuan, ya, ya. Masuk Ali. Jadi udah decium, tecium, tecium di sini aroma aroma, aroma aroma lain kepalsuan. ya. Aroma kepalsuan. Aroma aroma lain, ya. Di sini dimasukkan lagi Ali bin Abi Thalib Jadi Ali bin Abi Thalib itu apa namanya uh, mulia, mulia ya memang mulia, mulia memang mulia, mulia. secara kita pun ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib adalah salah satu khulafaur rasyidin khulafa ya. tetapi Sambatnya. tidaklah sampai seperti ini, tidaklah sampai ya, ini tidak sampai derajatnya di atas para nabi yang lainnya Iya. Ya. jadi untuk kuntu, kuntu ana wa ali bin abi thalib nurun baina aku dan ali bin abi, abi thalib adalah eh uh, cahaya dalam bentuk cahaya sebelum diciptakannya Adam 14.000 tahun sebelumnya. Baik, Sat. Ah, okay. tapi sebelum itu baik dulu saja ya. Baik. <laughs> Atau mungkin minum dulu Sat. Baik, jasa kelahiran. <laughs> baik, sahabat keluarga muslim, ya sebelum kita lanjutkan kembali ya terkait dengan uh, apa namanya? riwayat hadis yang telah dibacakan tadi mungkin kita break dulu yang kita kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini jangan kemana-mana tetap di ilmu hadis dan kita akan lanjutkan kembali setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah sahabat kalau muslim kita kembali lagi di kajian ilmu hadis terkait dengan hadis-hadis populer yang bermasalah. Ya kita akan lanjutkan kembali terkait dengan terjemahan dari riwayat ya riwayat dari hadis kedua yang riwayat yang lainnya yang membunyinya. bahwa Rasulullah SAW bersabda aku dan Ali bin Abi Thalib adalah nur yang berada di hadapan Allah 14.000 tahun sebelum Adam diciptakan ini masya Allah luar biasa sekali mungkin kalau kita bilang Ali Ali ini kan beliau kan sahabat yang paling mulia kan Kalau misalnya disandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara kemuliaan kan seharusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dari dari kalangan nabi beliau yang paling mulia saja. Kan? ya. Iya. Tapi kalau misalnya disandingkan dengan Ali, nah itulah nah, itu bermasalah, bermasalah lagi kan. Masalah, kan? Nah, Seolah-olah Nabi Ibrahim ulul azmi minar rusul pun kalah iya. dibandingkan dengan ah. Nah ini. Jadi Uh, apa namanya uh, hadis ini memang sekilas ya uh, apalagi kalau sudah kita belajar akidah ya yeah. kan belajar keyakinan bahwa uh, memang diantara konsep sel konsep selalu kon menjadi konsep alusunan jamaah itu di dalam masdarut talaki itu tidak alusunan jamaah tidak mengambil akidah kecuali dari hadis-hadis yang sohih yeah. uh, jadi tidak diyakini dulu, kemudian baru dicari-cari nanti pembenarannya, di nah, dipastikan dulu riwayatnya sohi atau tidak, kemudian baru dicari cara bagaimana memahami hadis ini, memahami teks ini dengan dengan baik ya, baik. supaya tidak salah di dalam memahaminya. Jadi ada dua hadis tadi, satu hadis Jabir yang mengatakan bahwa Jabir bertanya segala uh, sebelum Allah menciptakan makhluknya apa makhluk pertama? Jawab Nabi adalah Nur Nabimu. Nur Nabi. Ya, ya maksudnya nu, cahayaku. Ya. Ya. <laughs> uh, Cahay Nur Muhammad ya, Nur Muhammad yang diciptakan. Uh, kemudian pada hadis yang kedua lebih ada di situ uh, dimasukkan lagi nama Ali bin Abi Thalib sebagai apa namanya itu Nur ya. Nah, jadi Nur, Muhammad, Nur Abi Thalib juga masuk ya sebelum diciptakan Adam 14.000 tahun sebelumnya Sebelumnya iya. ribu tahun sebelum sebelum penciptaan Adam ya. Nur Ali bin Abi Thalib juga sudah ada, juga sudah ada. Nah, berarti seolah-olah kesannya di sini Ali bin Abi Tholib juga tercipta dari Nur Nur iya, iya. ya dari Nur nah, Nabi Muhammad Nabi kita saw juga tercipta dari Nur. Nur Nur inilah kemudian nanti yang Masuk ke rahim-rahim, ya, dari tulang sulbi masuk ke... Masuk... apa namanya itu... secara turun temurun, turun... Yeah, yeah. secara turun temurun. Nah, itulah dua hadis yang sudah kita bacakan. Satu di yang pertama Jabir, kemudian di sini adalah hadis Ali bin Abi Thalib ya, yeah. hadis Ali bin Abi Talib. Nah jadi oh, sudah Kemudian hadis yang ketiga adalah Hadis Abu Hurairah Hadis Abu Hurairah Bahwa Nabi SAW bersabda Kalu ya Rasulullah Mata wajabat lakan Nubuah Ya Di hadis yang ketiga ini Hadis Abu Hurairah ini Apa namanya itu Sahabat bertanya kepada Nabi SAW Mata wajabat lakan Nubuah Kapan engkau dituliskan sebagai Nabi nabi mata wajabat lakan nubuah makna mata kutibat ya yeah. mata wajabat makna mata kutibat fit takdir hmm. fil qadar ah uh, yakni lakan nubuah qala wa adam bainar ruhi wal jasad Wa Adam bainar ruhi wal jasad saat Adam, yaitu masalah. saat, dimana di mana Adam masih antara penciptaan ruhnya dengan penciptaan fisiknya ya, ruh ya. jasadnya. Jadi antara-antara masian ini itulah dia tadi <tuh> apa namanya itu sebelum jadi penciptaan Adam ini sudah ada apa namanya itu sudah ditulis Nabi sebagai ini sebagai pertama, makhluk pertama atau wajah batas ditulis nah, di lauh gitu. bahkan ya. bukan cuma nabinya saja bukan fisik Nabi saw saja uh. tetapi dia di Ditulis, bahkan posisi dia menjadi nabi pun sudah ditulis. Sudah ditulis. Nah, sebelum, kalau menurut ini, kalau menurut hadis ini, sebelum takdir dibuat, dibuat sebelum lauh Mahfuz dibuat ya, sebelum kolam pun tercipta. Wah. Kan begitu tadi, se <laughs> ini sebelum takdir dibuat pun sudah ada so, iya, iya, benar ya, Muhammad ini, nah, itu dahsyat nih hadis dahsyat hadis ini sekali. Sar. Nah, ya oleh karenanya <laughs> coba nanti kita lihat bagaimana sebenarnya pemahaman yang benar yeah. untuk hadis yang ketiga ini. Yeah. Oh. Adapun hadis yang pertama, kedua dan ketiga tadi, ya yang, ke, yang kedua tadi ada dua versi hadisnya ya, ada masuk Ali bin Abi Thalib, kemudian sebelumnya. Uh, tidak ada Ali bin Abi Thalib yeah. yaitu Nabi Muhammad saja. Nah ini sahabat keluarga musim ini kita bacakan di hadis ketiga ya saya yang bacakan akhir yeah. Oke. Okay. Tadi Ustaz bacakan dah bahasa Arab ya tadi ya An yeah. Abi Hurairah qala qalu ya Rasulullah mata wajabat lakun nubuwah. Iya. Yeah. Qala wa adamu bainar ruhi wal jasad. Nah, berarti dari Abu Hurairah, dia berkata, para sahabat bertanya, Bahwa oh, Rasulullah kapan kau menjadi nabi? Nabi menjawab, saat Adam masih antara ruh dan jasad. Iya. Berarti pada saat sebelum. Artinya, nah, uh, artinya hmm, masih diadon ibaratnya. Masih diadon saat ya? Ruhnya, uh, ruhnya belum dimasukkan. Iya. Uh, ya. ya? Mm -mm. Kemudian uh, apa, jasadnya tanah tadi sudah di. Sudah dibentuk, sudah dibentuk ya, ya tetapi ya. antara ya antara jasadnya yang sudah mau jadi. Uh, mau jadi masih diadon ya? ya, kemudian dengan ruh. ruh, artinya ruhnya udah ada, sudah cuman belum dirakit belum ya, ya, ya. jadi belum antara ruh ya antara penciptaan ruh adam dengan dengan fisiknya, dengan fisik, ya. hmm. antara itulah ya uh, nabi sudah ditulis menjadi ya Nabi, sebagai sebagai Nabi. Nabi. Jadi Muhammad sudah ditakdirkan ya. Sudah tertulis dalam alam takdir. Nabi Muhammad itu bakal jadi Nabi. Bakal jadi Nabi. Bakal jadi Nabi ya. Nah, jadi itulah yang yang dimaksud <tuh> dengan pemahaman hadis Abu Hurairah ini. An-Abi Hurairah ta. Qala qalu ya Rasulullah. Mata wajabat lakan nubuah. Kapan, kapan apa namanya. Kapan. Uh, wajib bagimu nabian, iya. Nabi ya wajib bagimu Nabi artinya wajib secara takdir ya secara takdir. takdir. Ya. <tuk> nah, kola Nabi menjawab <tuk> wahadam Wal waljasad ya hmm. antara waktu Nabi Adam sesaat Nabi Adam masih antara ruh dengan jasad, jasad. artinya belum di belum diciptakan belum diciptakan secara sempurna, Sebelum, secara sempurna masih, sempurna. Bahan, masih ya, bahan ya masih bahannya bahan mentahnya lah Nah, jadi uh, cuman ini hadis ini adalah adalah hadis yang tidak bermasalah ini. Hmm. Cuman nanti banyak ya di dalam dalam memahami hadis ini ya, dalam memahami hadis ini uh, banyak ya di antara manusia yang memahaminya sebagai nur Muhammad juga. Nur Muhammad juga? ya nur Muhammad oh, ditarik-tarik ke nur Muhammad. Ke nur Muhammad nah, seperti itu juga. Bahwa, Nabi Nur Muhammad itu sudah tercipta lebih awal dibandingkan dengan Nabi Adam. Hmm, Nabi benar -benar. Adam. Tetapi kalau secara redaksi tidak ada di sini Nur Muhammad. Iya benar-benar. Tetapi se sebagian ya sebagian, sebagian kalangan sebagian masyarakat kita menganggap bahwa hadis ini menjadi dasar yang paling sohih. Iya. Menjadi dasar yang paling sohih. Kalau seandainya pun hadis di atas tadi bermasalah. Nah, minimal nah, hadis ini nah, menjadi disini, ya. pegangan terakhir, iya, iya. penguatnya ya. saja. Ya inilah satu-satunya dalil yang paling sohi, ya, yang bisa dijadikan sebagai pegangan ya untuk konsepsi Nur Muhammad mm. sebagai makhluk pertama. Padahal kalau kita analisis nanti, kita analisis tidak ada di sini Nur Muhammad. Iya benar. Yang yang ada adalah mata wajabat lakan, lakan nubuah. Ya. Kapan nah, wajib nubuwa. bagimu bakal menjadi nabi. Kapan engkau diwajibkan, ya sebagai nabi? Nah, kemudian nabi menjawab antara, antara di waktu saat Adam masih diantara ruh dengan ya jasad. Nah itulah dia tiga tiga atau empat hadis tentang konsepsi Nur Muhammad sebagai apa namanya sebagai makhluk ciptaan Allah yang pertama. Jadi Uh, dengan demikian, bahwa uh, konsepsi ini, ya, Nur Muhammad, sebagai uh, makhluk Allah yang pertama, itu yeah. bahwa Nur Muhammadlah induk semua makhluk. Segala sesuatu itu berhutang budi kepada Nur Muhammad. Muhammad. Tanpa Nur Muhammad, kita tak ada. Nah, Ustadz, tidak ada. Anak juga tidak ada. Semua tidak ada. Orang tua kita juga tidak ada. Yeah, benar -benar. Jadi, kalau... Saat ini kita merasa bahagia Bahagia kita itu sebenarnya berhutang budi kepada Nur Muhammad, Muhammad. Harus banyak-banyak bersyukur, bersyukur Kita dan ini juga Menurut sebagian ustad Sebagian kalangan Ya Yang mengatakan bahwa Apa alasan kita banyak-banyak bersolat kepada nabi iya. Oh karena itu Karena Nur Muhammad, karena Nur Muhammad itu. ini Karena kita tak mungkin Dicipta kecuali karena Nur Muhammad. Nur Muhammad. Jadi kita adalah bagian daripada pecah-pecahan ya. Pecahan-pecahan. Ah, daripada Nur Muhammad tadi. Jadi kita sangat berhutang budi nih kepada Nur Muhammad. Oleh karenanya banyak-banyaklah bersolawat. Itu pula dalilnya. Padahal adalah apa namanya itu ada dalil khusus itu solawat itu sendiri. Di dalam Al-Quran pun kan ada Inna Allah malaikatahu yusallu ala nabi ala nabi taslima. Jadi sekali lagi bahwa e, di dalam konsepsi Nur Muhammad terdapat minimal ada dua hadis, ya dua hadis kalau dikelompokkan. Satu hadisnya adalah bermasalah, ya. Kemudian yang kedua yaitu yang sekarang yaitu masalahnya adalah pada pemahaman. Ini hadis oh, ini. Pemahaman, ya saya. ini hadis ini ada di Sunan Tirmizi ya. Di Sunan Tirmidhi, minimal hadisnya adalah Hasan. Minimalnya ada adalah hadis ini, Hasan. Hmm. Jadi, nanti insya Allah kita coba akan lihat bagaimana pandangan ulama terkait hadis ini. Ya, untuk hadis pertama, ya, hadis Jabir. Hmm. Untuk hadis Jabir tadi, uh, Abdurrahman bin Abdul Khalik al Yusuf mengatakan, "Hadis ini palsu." Hadis, hadis ini palsu. Ini, palsu ya? menurut kesepakatan ulama hadis. Jadi hadis Jabir tadi yang panjang itu tadi hadis Jabir yang panjang yang mengatakan bahwa aw awalu uh, apa namanya makhluk pertama diciptakan adalah Nur Muhammad. Muhammad. Oh, nah ini so. adalah sebagaimana dikatakan oleh Abdul Holik Al Yusuf ini adalah hadisnya palsu. Baik, masyaAllah. Rupanya ternyata hadisnya palsu ya? Iya, ya, hadisnya palsu <laughs> menurut kesepakatan menurut pa ulama, hadis. ulama hadis. Baik, baik, baik. Ya. Nah, ini sepertinya untuk segmen ketiga ini break dulu kita ya, ya. Sebelum kita melanjutkan ke segmen terakhir ya. Baik, sabar keluarga muslim kita break dulu mungkin ya. Mudah-mudahan ya sabar keluarga muslim semakin bersemangat ya mendengarkan ya kajian ilmu hadis ini ya terkait dengan hadis-hadis palsu, hadis-hadis populer bermasalah dan ini ternyata hadis yang bermasalah. Hadis yang apa namanya tentang Nur Muhammad ini ya, hadis palsu. Hadis gitu, palsu. Ya. Nah, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini dan kemana mana tetap di kajian ilmu hadis.

Alhamdulillah sahabat keluarga muslim tidak berapa lama akhirnya kita sampai di segmen akhir ya Masya Allah luar biasa ya tapi mudah-mudahan sahabat keluarga muslim tidak ngantuk ya tidak mengantuk dan ya, semakin semangat ya mudah-mudahan ya ini sebentar lagi kita akan menyelesaikan terkait hadis tentang Nur Muhammad ya tadi Masya Allah telah dijelaskan bahwasanya hadis yang terakhir nih hadis ketiga nih dari An-Nabi Hurairah ini ternyata Hadis ini hadis palsu ya Ustaz ya. Yang ketiga nanti hadisnya Sohe. Oh hadis yang Sohe. Hadisnya Hasan ya. Oh, hadis Hasan yang ya. Yang pertama hadis Jabir oh, iya, yang hadis, tadi palsu. Hadis Jabir tadi ya. Yeah. <laughs> mungkin tidak agak agak tidak perhatian tadi. Baik ternyata hadis yang pertama, hadis yang kedua tadi yang kita tahu hadisnya hadis palsu ya Ustaz ya yeah. Nah, Hadis yang ketiga ini berarti kategorinya Hasan. Iya. Yeah. Nah ini ter terus mungkin kita dapat melanjutkan penjelasan hadis yang mungkin Ustaz bisa jelaskan. Statusnya ya. Statusnya Ustaz ya. Baik. Ustaz baik jadi ini adalah sesi yang menjelaskan tentang status hadis konsepsi Nur Muhammad yang sudah dibacakan tadi ya. ada hadis Jabir ada hadis Ali bin Abi Thalib, kemudian juga ada hadis Abu Hurairah Abu Hurairah ya uh, jadi uh, adapun hadis pertama yaitu hadis Jabir ya yang panjang ya, ya yang panjang di mana di situ Jabir mempertanyakan makhluk pertama uh, dijawab oleh Rasulullah yaitu Nur Nur Muhammad, Muhammad ya, Nur Muhammad. Kemudian juga dengan uh, hadis aku dan Ali aku dan Ali bin Abi Thalib ya hmm. uh, masih berbentuk Nur di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum Nabi diciptakan, Nabi Adam diciptakan se, selama, selama berapa? 14.000 14 tahun. tahun sebelumnya. Jadi ini uh, nanti Insya Allah akan kita jelaskan bagaimana pandangan ulama di sini ya. untuk hadis Jabir. Tadi sudah dijelaskan bahwa disebutkan bahwa Abdurrahman bin Abdul Khaliq al Yusuf mengatakan hadis ini palsu menurut kesepakatan ulama. ulama ya. Kemudian ada ulama lain nih Abdullah bin As-Siddiq al Gumari uh -huh. ya, nah, beliau adalah seorang pakar hadis. Hadis ya beliau mengatakan hadis tersebut adalah mungkar, mungkar alias ya. palsu. Nah, tidak disemukan, tidak ditemukan asal usulnya dalam kitab. Dalam kitab-kitab hmm, induk hadis... Baik -baik Tidak baik -baik. ditemukan ini... Di kitab-kitab hadis... Ya. Nah itu adalah... Uh, Syekh Al-Gumari... Al -Gumari, ya. Kemudian... Begitu juga dengan Muhammad... Bin Abdul Aziz... As-Shay'i ya... as, ya. as ini beliau mengatakan... Hadis Jabir statusnya batil, batil ya. ya... Hadis Jabir ini statusnya batil... Tidak seorang pun ahli hadis... Mencantumkan hadis ter tersebut... Di dalam kitabnya... Kitab mereka. Jadi hadis ini tidak ditemukan sumbernya. Jadi sementara di antara tanda-tanda kepalsuan hadis ialah tidak memiliki ah. tidak memiliki asal-usul sebagaimana ya. telah kita jelaskan di pertemuan pertama. Adapun hadis yang kedua yaitu hadis tentang apa namanya itu ya di situ ada disisipkan lagi bahwa nabi katanya uh, diciptakan ya, diciptakan, ya sudah diciptakan nur ya nur, berbentuk ya. nur sebelum penciptaan Nabi Adam 14.000 14 tahun, tahun sebelumnya. Yang lari, ya hmm. nah, hadis ini bagaimana keterangannya? Abdullah bin Siddiq As-Siddiq Al-Gumari ya. Oh. Ya, tadi ya sudah kita sebutkan pakar hadis. Beliau mengatakan hadis tersebut adalah Dusta. dusta. Nah, hadis itu adalah dusta, hadis itu palsu, bohong. bohong. Kemudian begitu juga dengan Syekh Abdul Aziz, Aziz Ghulam Al-Hakim Ad-Dahlawi al ya. Ad-Dahlawi. Beliau mengatakan hadis ini pasti palsu. Iya, pasti. Ah, pasti ya. Pasti. Beliau mengatakan pasti palsu. Berdasarkan ijma' ahli sunnah. Berdasarkan ijma' ahli sunnah. Di sanatnya terdapat rawi bernama Muhammad bin Khalab Al-Marwazi al ya. Menurut Yahya bin Ma'in dan Imam Ad-Darukutu ini beliau adalah seorang yang pendusta. Nah, hmm. Jadi dinyatakan oleh pakar beliau adalah seorang yang pendusta. Jadi ini juga diriwayatkan lewat jalur lain tetapi di dalamnya terdapat seorang Rafidah ekstrim. Rofidoh ya. Rafidah ekstrim. Rafidah itu adalah seorang penganut syiah, syiah tetapi syiahnya kental ya. Paling ekstrim. Kental, ekstrim ya. ya keras ya garis keras. Yang pendusta. Ya, sudahlah ekstrim kemudian pendusta. pendusta ya. Beliau bernama Ja'far bin Ahmad. Ahmad. Ja'far bin Ahmad ini adalah seorang Syiah pengikut Syiah uh, yang apa namanya itu gulat ya, goli. Hmm, gulad, ya. ya, jadi mutasyadid. Kemudian Imam Ibnu Taimiyah juga mengatakan hadis ini adalah hadis palsu, buatan orang-orang Syiah. Orang, -orang Syiah. Syia. <laughs> hadis jelas, kedua. <laughs> Nah itu aroma-aroma si aroma kan ter, sangat-sangat ter, iya, tercium ya. Tercium sekali, bro. Karena di situ ada penggandengan di, diiringkan sebutan nabi dengan Ali bin Abi nah, Al kan iya. Jadi, begitu juga dengan Imam Syaukani. Imam Syaukani mengatakan hadis ini palsu, dipalsukan oleh Ja'far bin, bin Ahmad bin Ahmad Ali, Ali bin Bayan. bayan. Beliau pengikut Syiah Rafidah yang pendusta. Jadi jelas hadis kedua ini adalah hadis yang palsu. Adapun hadis yang ketiga yaitu tentang hadis oh, Abu Hurairah tadi iya, ya. Iya, iya, benar. Hadis Abu Hurairah. Imam Imam At-Tirmidzi mengatakan ini hadisnya Hasan Gorib. Hasan Gorib. Hasan Gorib. berarti dia Hasan tetapi tunggal. Tunggal loh seperti itu. Tetapi masih walaupun dia tunggal selama dia Hasan dimasukkan oleh ulama, ke, ulama kepada hadis-hadis yang makbul. Makbul ya diterima. Ya. Ya. Kemudian Nasiruddin Al-Bani, ya hmm. Imam Nasiruddin Al-Bani mengatakan hadis ini adalah sahih. Nah, kemudian Imam Hakim mengatakan hadis ini juga sahih. Diikuti oleh Imam adzahabi ya Imam Ad-Zahabi mengatakan hadis ini adalah sahih di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Jadi untuk hadis ketiga hadis dimana yang berbunyi apa? mata lakan nubuah, yeah. ya uh, kola wa adam baina ar-ruhi wal jasad hadis ini dinyatakan sahih oleh para ulama minimal ulama. adalah hadis hasan. Hadis hasan. Hadis hasan. Hadis hasan. Oke, okay. kemudian bagaimana sebenarnya kualitas hadis ini? Hmm. Perlu ya, ditanyakan. Ya, dari, dari dari paparan ulama di atas ya, dari penilaian ulama hadis ya, disimpulkan bahwa hadis pertama dan kedua itu adalah hadis yang palsu. palsu ya. ya hadis Jabir dengan hadis Ali bin Abi Thalib tadi ya itu adalah hadis hadis palsu. sudah jelas ya. secara sudah. redaksi hadisnya tertolak. tertolak ya. ya tertolak karena terdapat di dalamnya para pemalsu hadis. kemudian adapun hadis yang ketiga masih dapat dipertanggungjawabkan karena dihasankan oleh Imam Tirmidhi ya, sendiri ya. penulis Sunan Termiti beliau menilai hadis ini adalah hasan. Walaupun bentuknya adalah gorip, gorip, gorip itu tunggal ya. Nah. Pemahaman orang aja yang tidak mengerti. Hanya ini. saja ya, hanya saja hanya dengan catatan saja. Uh, tidak seperti yang dipahami ya. oleh uh, sebagian, keloko, sebagian kelompok, di mana hadis ini ditarik tarik ya, ya sebagai dalil uh, tentang konsepsi nur Muhammad hmm. di ya sebagai makhluk Allah yang yang pertama. Ya, dicocok logikan ya saudara. ilmu cocokologi ya. Cocokologi. cocokologi. Ya. Nah, jadi demikian. Masya Allah. Nah, jadi untuk hadis ketiga itu ya sebagaimana dikatakan tadi bahwa kalau kita analisis sebenarnya tidak ada di sana Nur Muhammadnya. Hmm. Yang ada kan adalah mata wajabat lakan nubu. Iya mata lakan Mana ada di situ? Awalu nah, iya, awal lukholkin. Awal lukholkin. sebagaimana hadis Jabir jelas, Begitu juga dengan hadis Ali bin Abi Thalib tadi, nah, jelas dia, adapun hadis Abu Hurairah ini tidak ada di sini yang secara nyata menjelaskan apa namanya itu uh, nur Muhammad sebagai iya. ciptaan Allah yang pertama, nah, tetapi kemudian kelompok itulah yang menarik-narik memaksa-maksakan bahwa hadis ini adalah dalil konsepsi nur Muhammad sebagai... Ciptaan Padahal Allah. Yang sebenarnya bertemu. pun, walaupun tentang kapan ditakdirkan jadi Nabi pun sudah ditulis, saya. Iya. Wah, Artinya kalau melihat daripada apa ini sebelum takdir, ada pun Nur Muhammad sudah ada. Sudah ada. Nah, gitu dia lucu kan? Itu yang lucu. Sih. Harusnya mestinya apa nih? Takdir dulu. Takdir nah, dulu, gitu dia. Iya benar. Nah, tapi nantilah itu kita bahas pada Insya Allah. Insya Allah pada sesi yang berikutnya insya Allah ya insya Allah. pada pertemuan Mungkin berikutnya. Mungkin kesimpulan saat gitu, Sat. Baik. Jadi uh, tadi sudah kita jelaskan ya re beberapa redaksi hadis ya ada redaksi hadis Jabir, ya. ada redaksi hadis Ali bin Abi Thalib, juga ada redaksi hadis Abu Hurairah. Yang dirujuk ya, yang sering dirujuk sebagai konsepsi Nur Muhammad makhluk Allah yang pertama. Ya, bahwa menurut redaksi ini, menurut hadis ini pemahaman ini bahwa Nur Muhammad itu adalah awal makhluk Allah yang pertama. Dari sanalah terpancar semua makhluk yang ada ini. Ya. Semua berhutang budi ya karena Nur Muhammad itu merupakan induk segala makhluk. ke hmm. kesana merujuk semua ciptaan. Tetapi setelah diperiksa, dia ya, ditelaah melalui pengkajian hadis ternyata Hadis Jabir itu palsu. palsu ya, hadis ya. Ali bin Abi Thalib juga adalah di sana ada penganut Syiah yang pendusta bukan bukan karena Syiah. Iya. Tapi karena adalah dia termasuk orang yang pendusta, pendusta ya. ya, pendusta yang mau e, melakukan kebohongan ya, pemalsuan atas hadis Nabi SAW. Sedangkan hadis yang ketiga ini hadisnya sahih. Tetapi pemahamannya itulah kemudian yang bermasalah. Bermasalah pemahamannya Iya, ya, tidak ada di situ itu e, apa namanya itu, tidak ada di situ secara jelas menunjukkan bahwa Nur Muhammad adalah makhluk yang pertama. Nah, pemahaman merekalah yang yang menarik-narik, hmm. mengusahakan, memaksakan bahwa ini adalah dalil tentang konsepsi Nur Muhammad. Nur Muhammad ya benar. Nah, padahal tidak. Padahal tidak. Isi. Padahal tidak. Jadi wajiblahkan nubuah itu adalah kapan Nabi ditakdirkan menjadi Nabi ya Muhammad diterjemahkan Nabi ya di alam takdir sudah ditakdirkan alam bukan takdir, cuma oh. kita juga sudah ditakdirkan mau masuk neraka mau masuk surga di alam takdir sudah jelas semua nah, dalam alam di alam takdir tidak, tidak ada masalah begitu pemahamannya jadi mata kutibat kutibat itu kan takdir iya, bukan iya. penciptaan iya. bukan dari bahan mana bahan apa Nabi Muhammad diciptakan iya benar nah, iya. gitu dia jadi Nabi Muhammad bukan Nur Muhammad lah jadi kesimpulannya melalui penggajian hadis ini adalah bahwa hadis yang dijadikan sebagai konsep Sinur Muhammad itu ternyata adalah hadis yang palsu. palsu ya, ya, bisa dirujuk kepada buku-buku muktabar Masya Allah. Tadi Demikian. sudah jelas ya kesimpulan dari Ustadz. mudah ya, bener ya dapat membuka pemikiran kita, <laughs> Insya Allah ya, terkait ya, dengan hadis-hadis agar kita tidak apa namanya terjebak, terjebak ya, ya terjebak mengamalkan, ya. menjadikan sumber keyakinan kita sebab dari hadis yang dari palsu. hadis yang masuk Masya Allah. Baik, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya. ya. baik sahabat keluarga Muslim dengan demikian dari kesimpulan dari ulusat Begitu pula dengan uh, akhir dari kajian ilmu hadis kita pada episode kali ini. Semoga bermanfaat ya, mudah-mudahan dapat diambil ya, hikmahnya, mudah-mudahan dan semoga dengan penjelasan dari Ustadz ya dapat menjadi penjelas bagi kita semua dan semoga menjadi amalan dari bagi Ustadz yang benar-benar amin. 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 Dan jazakumullah khairan terhadap atas part partisipasi sahabat keluarga muslim sekalian. Dan terima kasih juga kepada sahabat keluarga muslim yang senantiasa menyisihkan hartanya untuk berdonasi. Nah, dengan donasi Anda semua dapat menjadikan ya, salam televisi menjadi lebih baik lagi untuk mengembangkan dakwahnya di Nusantara. Ya terima kasih kepada Ustadz Yasir datang di kajian uh, hadis kali ini pada episode kali ini. Semoga menjadi berkah ya bagi kita semua ya. Amin, Amin. Kita tutup dengan doa ke Farhatul Majid. Subhanakubulah. Subhanakubulah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya saya kalau disitu dan kami cukupkan terima kasih dan mohon maaf, mohon maaf atas kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.